Biasanya kelurahan Kampung Nelayan pada hari biasa terlihat sepi. Namun, tidak ada hari Selasa ini 23 Juli. Kelurahan Kampung Nelayan menjadi sasaran para ibu-ibu, yang mana di sini para ibu Kelurahan Kampung Nelayan mendatangi kantor lurah secara beramai-ramai, yakni dalam rangka ingin imunisasi anak mereka. Sebab pada hari ini merupakan serentak seluruh Indonesia kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Salah satu warga Kampung Nelayan, Sari Delima, mengatakan, dengan adanya kegiatan Pekan Imunisasi Polio ini, setidaknya sangat membantu atau mencegah terhindar dari penyakit polio atau yang sering dikenal dengan lumpuh layu. Momen tersebut setidaknya ia memanfaatkan untuk imunisasi polio buah hati tercinta. Sebab anak merupakan aset yang harus berkembang serta harus tetap sehat, terkhusus agar terhindar dari penyakit virus polio. Sementara itu, Lurah Kampung Nelayan, Sopian, mengatakan, kegiatan imunisasi polio di kelurahan yang ia pimpin dinilai cukup tinggi. Sebab ini terlihat sejak pagi para ibu-ibu di Kampung Nelayan antri guna imunisasi polio anak mereka. Sasaran imunisasi polio usia 0-7 tahun dan diwajibkan untuk dilakukan imunisasi polio. Selain itu diimbau kepada seluruh masyarakat, diharapkan untuk memanfaatkan momen tersebut. Ya, untuk acara Pekan Imunisasi Nasional serentak seluruh Indonesia bekerjasama dengan Puskesmas satu Purwakarta, kita dari aparat pemerintah kelurahan beserta RT dengan kepala sekolah sudah menghimbaukan untuk seluruh masyarakat Kampung Nelayan yang punya anak-anak balita dari usia 0-7 tahun untuk berimunisasi. Kita sampaikan himbaukan ke masyarakat setiap hari Jumat di masjid, di lingkungan masyarakat, di sekolahan, dan di TKP. Berarti kalau hari ini kita lihat di kelurahan kita agak ramai, Pak Lurah, ya kalau ini. Alhamdulillah pada hari ini luar biasa animo masyarakat yang sadar dengan kesehatan Pekan Imunisasi ini. Di luar prediksi kami, masyarakat sudah percaya dengan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin ada target sendiri nggak kalau di tempat kita nih untuk ini berapa anak atau setiap apa? Ya, insya Allah kemarin berkoordinasi dengan dari Puskesmas, kita targetkan sekitar 200 anak. Semua sudah. Kepala Puskesmas Suatu, Kuala Tungkal, Dr. Dedes Citra menyebutkan untuk sasaran imunisasi polio pada hari ini, yakni 700 sasaran anak. Namun ini terus berkelanjutan hingga sasaran anak tercapai. Sebab di Tanjung Barat, harapan besar imunisasi polio bagi anak usia 0-7 tahun dapat tercapai sebagaimana mestinya. Minimal 100% tercapai, sebab imunisasi polio ini sangat penting dilakukan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari Kampung Nelayan itu anak usia 0-7 tahun 11 bulan 29 hari itu sebanyak 700 sasaran untuk hari ini. Mungkin ini tujuan utama untuk polio ini apa kalau untuk kesehatan? Untuk melindungi anak-anak kita dari kelumpuhan polio ini, yang mana tidak bisa diobati, hanya bisa kita cegah dengan pemberian pin polio ini sebanyak 2 putaran. Berarti ini nanti selain hari ini, mungkin yang kedua hari apa itu biasanya? Untuk putaran pertama kita pada tanggal 23 Juli 2024, dan putaran keduanya yaitu pada tanggal 6 Agustus nanti 2024. Berarti kalau kita lihat ya, di khusus Puskesmas wilayah kita agak antusias lah ya masyarakat. Ya. Alhamdulillah berkat kerjasama dari Bapak Camat, Bapak Lurah, Ibu-Ibu PKK, sepertinya antusias masyarakat sangat ramai sekali. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.